Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di WA Official ya. Di sini kami mau berbagi untuk perkembangbiakan tanaman daun bawang atau yang biasa disebut dengan loncang. Nah, sebelumnya begini guys. Ini di dalam polybag ya. Kita lihat batang-batang dari daun bawang ini seperti ini ya. Ini sudah banyak anak-anaknya, atau bisa kita liarkan lagi atau bisa kita tanam lagi di dalam polybag. Dan sebelumnya memang kita sudah menyediakan polybag berisi tanah seperti ini ya. Ini tanah kita campur dengan pupuk kandang atau pupuk organik. Nah ya, sebelumnya begini. Baik, kita laksanakan untuk penanaman selanjutnya. Kita cabut daun loncang ini. Nah seperti ini ya. Nah, karena ini banyak akar, oke, kita bersihkan seperti ini. Nah, akar ini kita potong separuh. Begini caranya, kita potong separuh seperti ini. Oke. Nah, begini ya. Ini. Lalu kemudian kita pisahkan anak-anak ini. Nah, kita bisa bagi menjadi berapa tanaman ya. Nah, selanjutnya begini. Nah, ini satu polybag cukup dengan satu batang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita pisah-pisahkan, kan di sini ada akar-akar. Baik. Selanjutnya, polybag ini kita lubangin dengan cara begini. Bisa dengan kayu seperti ini, kita lubangin seperti ini. Oke. Ya. Nah, begini caranya. Iya. Kita lubang seperti ini tanahnya dalam polybag. Oke. Oke. Selanjutnya ini batang daun loncang kita masukkan satu polybag cukup satu batang ya. Nah, oke ya. Nah, ini seperti ini masih bisa kita pisahkan lagi dengan cara seperti ini, cukup satu ini. Oke. Nah, untuk dengan cara seperti ini kita bisa lebih banyak lagi yang kita tanamin lagi seperti ini. Nah, kita cabut lagi seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Kita bagi-bagi menjadi banyak kan. Nih. Ya. Kita masukkan lagi. Nah, kita lihat nanti setelah beberapa hari kurang lebihnya 1 bulan nanti kita susun lagi polybag ini. Ini kan sudah otomatis sudah pada tumbuh ini. Ya. Oke. Seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya nanti setelah 1 bulan kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Ya, sebelumnya selamat mencoba dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.